PPJ Simplicity masuk terminal hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lur, salam seduluran. Jumpa lagi dengan Ransi Channel ya. Kali ini saya nyoba hunting di depan terminal Gubuk ya. Jadi di masa PPKM ini baru hari ini ya, setelah sekitar seminggu lebih PPKM diberlakukan, saya baru nyoba hunting lagi. Nah, jadi kita tunggu saja ada bus apa saja yang masuk, apakah ramai seperti sebelum PPKM untuk terminal Gubuk ini. Ikuti terus video dari saya, jangan lupa like, share, subscribe dan komen. Terima kasih. Yang baru mau masuk ada Sinar Jaya 25 RC untuk rute Jakarta Purwodadi ya. Masuk sekitar pukul 4 lur. Nah, ini ada Sudiro Tunggal Jaya New Komando lur. Bodi Rexus SL Plus SDD New Komando ya. Halo. Mas Ipul yang bawah. Belakangnya ada Bhinneka. Untuk STJ sendiri ini termasuk gasek ya lur, datangnya biasanya sekitar hampir jam 5, ini baru sempat sudah pada masuk. Armada Haryanto pertama yang masuk, HR Lambaros 029 Lambaros masuk terminal. Di situasi terminal Gubuk lur, tadi yang masuk sudah ada Sinar Jaya Haryanto, Bhinneka, sama ini Sudiro Tunggal Jaya. Ini yang baru masuk adalah Laju Prima. Batas 60. Untuk jalan juga sedang diuruk ini lho, biar ini enggak ada bergelombang ya. Nih, enggak ada ini pengurukan untuk yang jalan bergelombang. Nah, seperti ini kan sangat dalam ini lho, perlu diuruk. Nih, armada kedua PO Haryanto ada HR148 ya, Abimanyu X Web Walker masuk terminal Gubuk. Ini yang dari dalam terminal ada PO Bhinneka yang mau persiapan meninggalkan terminal Gubuk ya. Baru jam 4 lebih sedikit lur, tapi sepertinya sudah pada datang armadanya ya. Jadi kelihatan seperti biasa juga ya untuk armada bus yang masuk. Oke, siap.
Bineka biasanya ke barat yuk, enggak putar balik ke timur. Yang baru datang adalah Suprima 59. Dan ini yang berangkat ada Sinar Jaya. Jadi untuk sementara di jalan yang di jalur keberangkatan ditutup ya Lur, karena mau diuruk. Jadi harus timpangan nih di jalur kedatangan sama keberangkatan. Sinar Jaya take off terminal untuk semoga selamat sampai tujuan. Sinar Jaya 25 RT kelas eksekutif. Lalu lintas terpantau ramai. Persiapan laju Prima meninggalkan terminal Gubuk ya Lur. Laju Prima atas 60 langsung take off terminal Gubuk. Jetbus HDD 2+ biasanya putar balik timur. Dan ini yang baru datang adalah Suprima lagi ya Lur. Jetbus 3+ SHD untuk tujuan Gemolong Pondok Labu. LT244 masuk terminal Lusuk Lur. AR128 Werkudara masuk terminal Kutuk Lur. Ini juga hal ini ditemani sama Seki Auladi ya. Jadi untuk armada Haryanto hari ini 3 sudah masuk. Ini yang baru datang ada Sindrom Realita Pesona Mamah Muda bodi SR2 HD Prem Lur. Jadi jarang-jarang juga kelihatan ini yang untuk R2 HD Prem Lur. Karena jalan yang dipakai keluar masuk ini jalur kedatangan, jadi harus bergantian ya Lur. Karena untuk jalan jalur keberangkatan sedang ada perbaikan Lur. Nggak tahu mau diuruk atau mau dicor. Ini ada ini pengurukan dulu untuk perataan ya, semoga saja nanti dicor ya Lur. Ini adalah Suprima 235 mau masuk Lur, gantian sama ini Garuda Mas Genduk yang lagi mau keluar terminal untuk semoga selamat sampai tujuan. Ngabluk Lur, ngabluk baru jamas genduk putar balik ke timur lagi ya Lur.
hari ini untuk suasana terminal Gubuk hari Senin ini ya, Lur. Lupa tanggalnya saya, Lur. Ini ada Haryanto 3 Armada STJ, ini ada 1 New Komando. Enggak tahu nanti ada lagi apa tidak ya, kita tunggu saja. Untuk suasana penumpangnya sendiri kelihatannya enggak terlalu ramai ya, Lur. Sepertinya cenderung agak sepi. Tapi kita tunggu saja ya. Yang masuk sepertinya masih seperti hari-hari biasa atau hari-hari sebelum PTKM darurat diberlakukan. Yang baru datang adalah Suprima 26 LP026 New Jetbus HDD ya, 2 plus ya. Ada lagi nih, Lur, Keramat Jati Jetbus HDD 2 plus masuk terminal Gubuk. Laju Prima persiapan meninggalkan terminal Gubuk. Semoga selamat sampai tujuan. Ini persiapan yang mau keluar ada. Oh, laju Prima dulu. Laju Prima 59 ya. Belakangnya disusul STJ New Komando dengan bodi Lexus. Jadi untuk bodi Lexus sendiri saya juga baru ketemu kali ini, Lur. STJ New Komando ini. Ini laju Prima 59 persiapan keluar terminal Gubuk disusul Sudiro Tunggajaya New Komando dengan drivernya Mas Ipul. Halo, salam Elkusla, Mas Ipul. Ini belakangnya disusul HR Lambaros 029 lho. Kayaknya pilih ke barat ini, Lur. Untuk HR, untuk HR-nya ke timur, Lur. Putar balik. Garuda Mas New Sedan 239 baru masuk terminal untuk, Lur. Sindrom DZ09 Realita ya. Persiapan meninggalkan terminal Gubuk. Nah, ini pesona mamah muda. Temennya pesona garengan. Terbalik ke timur lho.
Nah, ini yang baru datang kelas tertingginya PP Cilur, PPJ Tronton Cosmopolitan dengan mesinnya Mercy OC500RF. Baru masuk terminal Lubuk. R148 Abimanyu ya, persiapan meninggalkan terminal Lubuk armada kedua hari ini ya. Jadi hari ini HR sendiri ada 3 armada ya lur, HR129 Lambarot, R148 Abimanyu, dan HR Werkudara. Untuk HR Werkudara sendiri masih di dalam terminal. Ini ada laju prima persiapan keluar terminal Lubuk ya, belakangnya disusul PPJ. Untuk laju prima ini laju prima 68 ya, Z30 HDD. Di susul belakangnya ada PPJ Simplicity, Jetbus HDD 2+. Full. Kayaknya ke barat loh. Oh, ini ada STD New Komando ya. Sepertinya tadi habis dari pom terus putar balik ke timur lagi. Ini PPJ juga ke barat lur, sepertinya mau ke pom gitu. Nah, ini ada STD New Komando berhenti. Ada apa ya? Situasi terminal Lubuk sendiri terpantau sepi ya lur untuk penumpangnya. Belum jalan lur. Yang baru datang ada Hiba Putra ya lur untuk rute Bandung Solo Matesih dengan bodi SR2 HD Prime masuk terminal Lubuk sore ini sekitar jam 5 kurang seperempat. Yang persiapan keluar ada Terang Fajar TC05 Selendang Biru. Di susul belakangnya dam truk lur. Semoga selamat sampai tujuan dengan bodinya SR2 HD Prime. Putar balik ke timur ya lur.